Janus Korea minta uang 5 miliar. Itu dari mana saya minta uang 5 miliar? Saya tidak meminta uang 5 miliar. Fakta baru pembebasan pilot Susi Air, KKB tak mau 5 miliar rupiah. Kelompok kriminal bersenjata ternyata selama ini tidak pernah meminta uang tebusan senilai 5 miliar rupiah. Sebelumnya, pemerintah Papua Polri hingga TNI menyebut uang tersebut diminta sebagai tebusan untuk pilot Susi Air Kapten Philips. Lewat video durasi 2 menit yang beredar, Egyanus Kogoya membantah kabar tersebut. Ia menyebut tebusan 5 miliar rupiah tersebut hanya omong kosong. Ia juga mengatakan tidak akan menerima uang tersebut jika nanti diberikan. Hingga saat ini, ia menegaskan masih akan menyandera pilot Susi Air. Kapolda Papua Irjen Matius De Fakiri membenarkan bahwa Egyanus Kogoya dan kelompoknya tidak pernah meminta uang tebusan 5 miliar rupiah seperti yang disebutkan sebelumnya. Fakiri juga menjelaskan sebelumnya ia pernah mengarahkan PJ Bupati Nduga saat itu untuk menyiapkan sejumlah uang apabila proses negosiasi tidak membuahkan hasil. Dikarenakan dalam penanganannya kasus tersebut, upaya represif sangat dihindari untuk menghindari jatuhnya korban dari sisi aparat ataupun masyarakat. Diketahui hingga saat ini, tim gabungan TNI Polri pun masih berusaha untuk melakukan upaya pembebasan pilot Susi Air dan sandera KKB. Pejabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondoma menyebutkan Philips masih berada di wilayah Nduga. Dari laporan yang diterima, pilot asal Selandia Baru ini masih berada di wilayah Kabupaten Nduga, kata Nikolaus Sabtu 8 Juli 2023 dilansir Kompas.com.